Selamat pagi sahabat BC. Just tip merupakan salah satu fenomena yang masih trending hingga saat ini. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang awam dengan peraturan yang mengatur kegiatan tersebut. Kini BC Kota Pekanbaru tengah melaksanakan sosialisasi jasa titipan tahap 2 yang diikuti oleh peserta yang sudah mendaftar di akun sosial media BC Kota Pekanbaru. Berikut liputan selengkapnya. Menyikapi antusiasme dan permintaan masyarakat pada sosialisasi jasa titipan tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020, Bea Cukai Pekanbaru mengadakan sosialisasi jasa titipan tahap kedua. Bertempat di ruang rapat Gurindam 12, diikuti oleh seluruh peserta, acara dibuka oleh Kepala KPPBC PMPB Pekanbaru, Priyo Andono. Berikut sambutan Kepala KPPBC TMPB Pekanbaru. Jadi, sekalian, terima kasih pada hari ini kita hadir teman-teman kita ya. Dan yang kedua, mudah-mudahan lebih banyak interaksi. Saya setuju yang namanya peraturan itu ada yang paham, ada yang belum paham, ya. Ada yang bahkan belum mengerti. Karena orang yang mengerti bisa paham, ada orang yang mengerti tidak paham. Materi mengenai barang bawaan penumpang berdasarkan PMK nomor 203 tahun 2017 disampaikan oleh Bapak Detrisno Daswir selaku Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai 5. Jadi hanya kebutuhan pribadi, keperluan pribadi. Bagaimana kalau oleh-oleh? Enggak ya? Definisi ini enggak ya? Jadi sendiri di lapangan ini, Pak, kan buat anak saya, Pak. Buat anak tetangga saya, Pak. Ini enggak boleh kalau secara peraturan, personal use itu artinya. Peserta sangat antusias terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber, serta berbagai pertanyaan dilontarkan untuk memenuhi rasa keingintahuan para peserta. Karena just tip kini bukanlah hal yang baru lagi, namun kurang pahamnya mengenai peraturan yang mengatur hal tersebut menyebabkan ketidakyakinan pelaku just tip untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nggak ada nota belanjanya, stok belanjanya, itu gimana di bea cukainya nanti? Karena kita nggak bisa ngebuktiin notanya berapa harganya, sedangkan harganya misalnya murah, terus kita di bea cukai terkena harga tinggi kan? Dia punya database untuk menghitung, tapi dengan adanya nilai yang ibu bapak kasihkan ke bea cukai itu bisa jadi dasar pertimbangan dia, wajar nggak? Ya, tapi kalau wajar ya kita pakai. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu yang bikin susah kan, nggak ada sama sekali ya kita pakai yang database kita aja. Kita pukul rata $5, berapa sekarang $5? Misalkan ya, Rp50.000. Padahal belanjanya cuma Rp25.000 atau Rp30.000 kan. Usahakan ada. Atau kalau bukti kalau dia belanjanya online, apa pakai mobile banking atau apa, bayarnya kan ada bukti transferan itu kan bisa. Sekarang aku udah sama salah satu peserta dari sosialisasi jasa tahap 2 dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi ini profesinya apa? Saya pemain kuliner. Oh iya, Instagramnya namanya? Rumah Cemilan Dewi. Rumah Cemilan Dewi. Saya kan dari Rumah Cemilan Dewi. Baik, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan yang Mbak Dewi. Yang pertama itu, Mbak Dewi udah pernah jasa apa belum? Sudah, melakukan jasa tipnya dulu. Teman-teman titip barang sama saya Batam dari Bogor kemarin. Baik. Terus apa yang membuat Mbak Dewi datang ke sana? Iya, begitu saja dibayar pastinya ya kan, yang tadinya saya tidak tahu. Kemarin dengar-dengar ada dia pada begini, daripada saya nanya ke sana kemari ya mending saya ikutin sosialisasi di kantor Bea Cukai secara gratis. Terus yang terakhir nih Mbak, apa harapan Mbak Dewi untuk dunia perjastipan yang ada di Indonesia?
harapannya sih buat teman-teman Justipers khususnya, ya kita benar-benar ngikutin peraturan yang sudah ditetapkan supaya kita jualannya juga anteng ya, terus kita nggak pakai apa ya, barang kita nggak ditahan, terus ya memang sih mungkin keuntungan kita yang tadinya dapatnya lebih banyak jadi berkurang sedikit, tapi nggak apa-apa, kedepannya jadinya kita tuh jualannya usaha kita itu jadinya lancar dan udah merasa aman ya, iya katanya intinya kita aman bayar pajak gitu aja, setelah bayar pajak kita jadi aman gitu. Resmi bawa barang dari luar dan luar negeri ke Indonesia itu secara resmi. Oke, baik, terima kasih. Demikian kita jam sama Pak Dewi. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memperlancar kegiatan kepabeanan dan cukai khususnya di Terminal Kedatangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Mari cukai, mari bayi. Demikian liputan Bea Cukai Pekanbaru dalam sosialisasi jasa titipan tahap 2. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi dan menambah wawasan masyarakat khususnya para peserta sosialisasi mengenai jasa titipan dan barang bawaan penumpang yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017. Saya Intan Bella, Bea Cukai Pekanbaru mengabarkan.